Kejaksaan Negeri Batu memberikan program Ngopi Saja, Ngobrol Inspiratif Bersama Jaksa. Program yang merupakan tindak lanjut atau implementasi program Ngopi Saja merupakan program yang sudah cukup lama. Untuk kejari keliling ke desa-desa untuk ngobrol kepada masyarakat terkait masalah hukum. Program Ngopi Saja juga bertujuan mengetahui potensi masalah yang ada pada masyarakat, sehingga kejaksaan dapat membantu memecahkan masalah yang berpotensi dengan hukum. Program yang digelar dengan santai namun serius membuat masyarakat antusias dalam mendengarkan arahan dari Kepala Kejari Kota Batu Suprianto. Kepala Kejari Kota Batu juga menjelaskan dengan diadakannya program ini dapat membantu menegakkan hukum di daerah dan supaya meminimalisir masalah hukum yang ada. Kepala Kejari Kota Batu Suprianto juga menjelaskan supaya memudahkan dalam menangani hukum dan supaya masyarakat tahu tentang hukum. Dengan adanya program Ngopi Saja, diharapkan masyarakat tidak melanggar hukum dan kejaksaan dapat memberikan solusi. Suprianto juga mengharapkan dengan adanya program Ngopi Saja, harapannya masyarakat tidak ada pemahaman menakutkan dari kejaksaan. Dikarenakan penegakan hukum lebih ke posisi memberikan pemahaman dan pengertian agar masyarakat tahu tentang hukum dan tidak terjerat pasal hukum. Kegiatan pada malam hari ini adalah tindak lanjut atau implementasi program Ngopi Saja, Ngobrol Inspiratif Sama Jaksa. Ini adalah program yang sudah kita gagas dan sudah berjalan cukup lama dan kami keliling ke desa-desa untuk ngobrol dengan warga masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi problematika masyarakat, permasalahan aktual yang mereka alami khususnya di masalah hukum. Sehingga masyarakat yang mungkin bimbang, ragu, yang sekarang sedang mengalami atau mungkin berpotensi ada masalah-masalah hukum, kita akan bisa bantu pecahkan. Nah, ini program yang dikemas secara santai tapi serius. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.